Oke, assalamualaikum. Ulat padi. Ini ulatnya. Nih, seperti ini ulatnya. Nih. Suntep, ya, yang sering disebut. Suntep. Kita cabut. Oke, ada nggak isinya? Pucuk. Nah, ini adalah suntepnya. Nih, ulatnya ini dia bersembunyi di dalam batang padi. Ya, ini. Nah, ini namanya suntep. Ini susah kalau sudah terlambat menangani, bisa-bisa gagal panen. Maka dari itu, apabila sebelum terkena penyakit suntep atau serangan hama suntep seperti ini usahakan segera diantisipasi menggunakan obat terserah sampean semuanya. Cocoknya pakai apa? Apa pakai yang berbahan aktif dimihipo, abamektin, emamektin, dan lain sebagainya. Ya, ini kita mau obat menggunakan obat stadium. Kita campur regen ya, bagaimana nanti hasilnya, ada perubahan apa enggak. Ini saya membawa beberapa jenis obat ya, karena lama enggak ke sawah, jadi saya bawa semuanya. Ini ada regen. Nah, di sini regen itu dapat menanggulangi jenis hama sasaran, yaitu walang sangit, warung coklat, penggerek batang. Nah, penggerek batang itu seperti suntep tadi. Ini regen ya, regen dari PT BASF. Nah, ini. Terus saya juga membawa insektisida stadium ya, berbahan aktif abamektin ya. Ini juga dapat membasmi hama sasaran, yaitu penggerek batang, warung coklat, ulat daun, atau hama putih palsu. Nah, ini stadium ya, ini stadium 18 cc berbahan aktif abamektin. Nih, gerek batang. Dan saya juga membawa insektisida Primastrik berbahan aktif ganda ya, 606 cc. Ini adalah racun kontak yang bisa biasanya dipakai untuk penyakit kubis ya. Ini nanti kita coba bagaimana reaksinya untuk padi ya. Dan di sini saya juga membawa pupuk super 88 ya. Ini pupuk yang ajaib ya, pupuk 88 bisa kita campur nanti untuk penyemprotan, kita campur dengan insektisida ya, bisa digunakan campuran ini. Manfaatnya
untuk tabur untuk tanaman padi bisa ditaburkan ya, bisa disemprotkan tuh. Nah ini unsur-unsurnya, pupuk terbaik untuk tanaman, kandungan pupuk NPK88. Nah ini kandungan zatnya. Oke, pupuk ajaib. Dan ini saya juga membawa membawa danke dari PT DGW, bahan-bahan aktif metomil. Nah, ini untuk membasmi ulat. Nah, ini ulat-ulat yang bersembunyi. Nih. Dan saya juga membawa mutiara. Pupuk mutiara 16. Nah, untuk penyampurannya kita campur. Yang pertama kita dahulukan yang ini kita cak dahulukan super 88, lalu mutiara, terus insektisida dan ke kalau kita mau mencampur. Ini dahulukan kita aduk. Nah, lalu sudah langsung kita masukkan dalam tank. Nah, setelah itu kita ambil air lagi, kita campur. Ini kita bawa plengketnya, ini plengketnya. Nah, lalu kita campur pertama pakai stadium atau apa ini ya, dahulukan kalau bisa jangan kandungan yang berbahan aktif, dahulukanlah yang EC dulu, setelah EC baru kita campur yang SC setelah itu. Nah, sudah kita aduk. Setelah kita aduk, kita masukkan dalam tank, lalu kita tambahkan air secukupnya. Nah, oke, itu saja.